فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم larangan bagi para wanita untuk safar tanpa keberadaan mahram. Ada banyak sekali riwayat yang datang dalam hadis ini dan ingat jemaah sekalian, semakin banyak riwayat maka itu menunjukkan pembahasan ini tidak ada celah bagi kita untuk mengelak. Ya, karena keberadaan riwayat-riwayat yang banyak tersebut itu menutup celah ta'wil menutup celah kita memilih hukum yang lain daripada hukum-hukum tersebut karena jalur periwayatannya begitu banyak. Tapi beliau membawakan beberapa dalil. Yang pertama diriwayatkan oleh al bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafira masirata yaumin wa ma'aha mahram tidak halal artinya apa jamaah sekalian haram tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sehari semalam tanpa keberadaan mahram. Dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan dua hari dua malam. Ada yang menyebutkan tiga hari tiga malam. Namun riwayat Syekhon ini menjadi batasan minimal. ya Bahkan jika perjalanannya kita anggap sebentar hanya satu hari satu malam. Itu tidak dianjurkan. Tidak diperbolehkan bagi para wanita untuk melakukan perjalanan sendirian tanpa keberadaan mahram.